Jalangkung, Jalangse. Di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang tadi angkat, pulang tadi jemput. Jalangkung, Jalangse. Di sini. Aduh, gua kena lilin. Aduh, gua kena lilin. Aduh, gua kena lilin. Tadi dingin sekarang. Rasarural, lurus sudah, Muhammad. Ngomong dong, itu di telepon. Masa enggak dia ngomong sih? Bantuin, please. Posisi kamu ada di mana di mall ini? Ya! Budoknya apa nih, gue lupa. Sumpah itu demi Allah, itu bukan rekayasa ya. Ini bukan rekayasa, itu Namin, Samin, Salim, Tumun, Timin, Tiling, Takin, siapa nama dia? Wiku Jing, suruh tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Belum dapet ya? Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Oke, baik. MOP Lovers dan malam hari ini kita ini sudah sampai di... segmen pembuktian. Ini pembuktian ya, dimana... di depan kita saat ini yang melakukan pembuktian ada siapa namanya? Anwar. Ada Anwar dan juga Desi. Nah, ini kira-kira apakah mereka bisa melakukan pembuktian ini dengan baik ya? Tapi sebelum itu kami sekali lagi kami ingatkan di mana sebelum melakukan proses syuting ini kami juga sudah melakukan swab. Dan kami semua pengisi acara dan juga tim yang bertugas dinyatakan negatif. Jadi demi kelancaran dan juga untuk pengucapan kami sehingga artikulasi dengan jelas, pengucapan dengan jelas, kami mencoba membuka masker. Ya. Nah, ini kalau kita lihat nih Anwar udah siap sama Desi ya. Berarti udah kita mulai ya. Kita mulai. Mulai ya. Ya. Desi, Anwar. Desi Anwar jadinya ya. Desi Anwar. Kayak penyiar ya. Iya. Bisa kita mulai? Anwar jangan bercanda dan jangan bergerak ya. Ini kita udah mulai. Karena di belakang sana juga udah mulai banyak yang mau datang. Yuk, kita mulai ya. Silakan Desi sama Anwar. Oh, mau apaan? Kita katanya udah banyak yang mau datang. Yaudah jangan diomongin ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di salah satu mall. Di tengah ini ya, tengah apa samping? Tengah samping. Sih. Suara apa ya itu ya? Di belakang kita ada eskalator, no. Iya. Ada eskalator yang apa sih kayak udah rusak. Udah gitu. Rusak. Udah rusak terus atap-atapnya bolong. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, kita memulai ini. Bisa kita mulai nyanyikan detail Julang Kung. Ridwan. Ya, detailnya bisa dimulai. Julang, ayo bang ya. 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim. Julang Kung, Jalangse. Di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Julang Kung, Jalangse. Di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang tak diantar. Pulang tak dijemput. Emang salah? Gak tahu, aku takut. Jangan salah. Iya jangan salah, gimana? Jalangkung, Jalangse. Nah, di sini. Pesta. Ada pesta. Ada yang jalan pesta di restoran. Di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput. Pulang tak diantar. Jalangkung, Jalangse. Di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang diantar, put pulang tak diantar. Jalangkung, Jalangse. Di sini ayo pesta. Jalan ya, jalan. Oke. Okay. Kalau Roy sendiri ngelihat ada apa yang Roy lihat di sini? Ya, aku lihat di situ ada sosok perempuan. Dan perempuan itu benar-benar lagi ada di eskalator situ lagi nungguin. Pakai bajunya putih. Oke. Apa mungkin dia yang datang atau enggak nih? Dia sempat mau datang, tapi ini pergi lagi nih. Di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan, pulang tak di... Datang tak di... Apir, apaan? Kenapa lu? Salah gitu kok, aku takut. Hah? Jalan
Jelangkung, Jelangse. Di sini ada pesta. Harus ada sih, aku takut. Jelangkung, Jelangse. Mana, mana? Ah, apanya yang udah datang, Kak? Astaga. Jelangkung, Jelangse. Di sini ada siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Sumpah demi apapun ya di belakang tuh kayak dia ngeliatin sih. Hapusannya mana ya, hapusannya? Ini hapus semuanya. Hapus semuanya. Iya, hapus ya, hapus semuanya. Bu Tape ya? Aduh, maaf. Bu Tape. Namanya siapa? Aduh, gua kenalin. Aduh, gua kenalin. Aduh, gua kenalin. Aduh, panas ini. Tuhan Yesus di surga, Bapak Roh Kudus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bapak. Itu ada patungnya keluar tapi dia jatuh. Gak pakai baju, Kak Ruben. Ini kebakar gak sih ini? Kertasnya kebakar. Kertasnya kebakar. Anwar, kertasnya kebakar. Anwar kebakar itu. Samping. Hah? Apa? Ini kebakar. Belakang aku kebakar. Selain sosok perempuan, ada sosok anak kecil ya. Betul. Yang bagian sini ya. Lalu-lalang tuh. Lalu-lalang tuh seperti itu. Iya, lalu-lalang itu. Lagi bermain. Iya. Mereka penasaran juga. Di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Sumpah itu di belakang ada yang jalan tahu di, ada yang jalan di ituan di tangga Kak. Jelangkung, Jelangsa, di sini ada pesta-pestanya kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Namanya siapa namanya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini mana itu? Apa namanya? Hapus. Hapusan tolong. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini dihapus lagi. Permisi, bentar. Kok dia goyang terus? Iya. Jangan digoyangin dia sih. Enggak, aku mau goyangin, Kak. Astaga, itu kan Yesus. Jelangkung, Jelangsa, di sini ada pesta-pestanya kecil-kecilan. Datang tadi jemput pulang tadi antar. Udah mulai panas, tadi dingin sekarang. Ah! Rasa rural, lurus sudah, Muhammad. Yang jelas aku lihat mereka tuh marah sekarang. Oh, marah ya? Marah. Iya. Merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Semoga mereka kuat ya, gak kesurupan ya. Iya. Di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang dan dijemput. Ngomong dong, itu di telepon. Masa gak dia ngomong sih? Iya, bantuin, apa, please. Apa, mau nanya apa, Kak? Aku kayak udah gak bisa mikir lagi, sumpah demi Tuhan. Jelangkung, Jelangsa. Kamu, maaf Min, kita mau nanya doang. Ke kira-kira kedatangan kita di sini, di mall ini, ganggu kalian apa kagak? Hah? Sebelah kanan Anwar. Anwar. Sebelah kanan Anwar ada yang merangkak dari belakang, Anwar. Jangan dikituin. Enggak, Kang Iqbal. Ya. Ini yang merangkak ini memang penunggu sininya? Iya, sosok yang dari sini. Jadi itu sosoknya sih kayak laki-laki ya, tapi jalannya kayak ngerayap gitu. Anwar, yang kecil. Mana? Kayak orang tiarap, nyeret-nyeret gitu, ngerangkak gitu. Kakinya enggak ini ya, tangan doang ya? Baru kelihatan tangan sih, kakinya. Iya, kelihatan sih di situ. Yuk, kabur yuk. Serius. Misi ada suara cewek ya Tuhan Yesus. Ada cewek. Jangan pergi. Kak Ruben aku takut. Kak Ruben. Coba cari yang lain. Bener. War jangan mainin sapu War. Nanti dia marah-marah itu nanti. Iya. Ada suara wule. Dia telepon gitu kayak security Kak Ruben. Bukan. Aku malah dengar suara cewek. Kamu gak dengar suara laki-laki tadi? Aku dengar suara cewek. Demi Allah aku dengar suara kayak mic diginin. Wule. Posisi makhluknya di mana sih Roy? Ada satu di belakang Mary Queen, ada yang di belakang situ merayap, kemudian di belakang lagi di tengah-tengah sana itu memang ada anak ini kecil. Markas ya sini ya Roy? Jadi ini kayak keluarga gitu. Iya markas juga. Aku nggak tahu harus ngapain. Kok? Tuh denger nggak? Denger. Please Bismillahirrahmanirrahim kita nggak ganggu pokoknya ya. Terbalik. Kita nggak ganggu, pokoknya beneran, jangan ganggu, please. Please. Ini kita maaf kalau mengganggu, cuman kita kayak pengen nanya-nanya dikit biar tahu tentang sejarah tempat ini gitu ya. Iya. Ini memang pertanyaan. Ini aja namanya siapa? Ayo, Be. Iya. Dia meninggalnya kenapa? Jelangkung. Jelangkek. Si ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar.
Jalangkung, Jalangse. Di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang tadi angkat, pulang tadi jemput. Jalangkung, Jalangse. Di sini ada pesta, pestanya kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, Jalangkung. Oke, terus war, terus war. Ini yang turun dari eskalator nih. Ih, jangan kayak gitu dong, ngerubah, jangan gitu. Wah, Tuhan. Astagfirullahaladzim, Allah. Tuhan Yesus. Siapa namanya ini yang masuk? Kamu namanya siapa? Hah? Kamu meninggalnya kenapa? Tanya namanya dulu, baru satu-satu. Oh iya. Mir. Mir. Mira ya? Bukan. Nih, wih. Mirna, Mirna. Mirna, Mirna. 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 Namanya Sweet, Sweet, ada yang Sweet. Situl, Sweetil, si Huhut gitu apa? Mirna, Mirna. Namanya Mirna Karuben. Namanya Mirna Karuben. Oke, tanya Mirna meninggalnya kenapa? Mirna meninggalnya kenapa? Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Masa setan tulisannya jelek banget sih? Enggak maksud aku. Ini dong. Apa sih AR? Jatuh. Hah? Di sini kelihatan tulisannya jatuh. Jatuh di mana? Tanya, jatuhnya di mana? Dari lantai berapa? Jatuh dari lantai berapa, Mirna? Misi ya, Mirna, kita tanya-tanya doang. Itu apa? B? B apa 3? P? 3? 13. 13? 13 atau berapa ini? Apa ini? Lantai apa 13 di sini? 3. 3, Kak. Lantai 3. Oh, 3. Ini apa ini? 3. 3. Kak, aku pegel, Kak. Aku lemes banget tangannya, sumpah. Kenapa ya? Tangan aku lemes banget. Kita boleh angkat gak sini bonekanya? Tanya apa? Tanya mau tanya apa, Kak? Mirna ini kalau di mall ini dia adanya di mana posisinya? Mirna, posisi kamu ada di mana di mall ini? Ya! Tuhan Yesus di apa gimana gua doanya gua lupa. Enggak apa-apa doanya sama tahu dong Tuhan kita sama beda dong. Caranya doang Allahu Akbar. Enggak apa-apa kan ada sih. Enggak apa-apa kan. Gua doanya apa nih gua lupa. Jangan dilempar gitu. Enggak dilempar aku takut astagfirullahalazim ya Allah. Jangan pakai sapu-sapunya. Gimana gua ngapain, Kak? Kanwar jangan kayak gitu. Sumpah itu demi Allah itu bukan rekayasa ya. Ini bukan rekayasa itu Namin, Samin, Salim, Tumun, Timin, Tiling, Takin, siapa nama dia? Aduh enggak, Saring. Mirna. Semua jangan sampai dilepas. Gitu anjing, suruh tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillah ilham. Mirna. Please, kita berani. Kita enggak berani. Enggak berani tahu Tuhan, dia ngebantah durhaka lu sama kita. Salah, bukan maaf. Maksudnya kita datang siapa namanya? Setan. Kita datang ke sini maaf kita kagak ganggu, kita cuma nyari pembuktian doang. Iya, apakah kita di sini ada hal-hal yang apa? Orang mall gede begini masih cepat kosong kan? Kita cuma mau nyari misteri begitu doang. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang setan yang di sini masih ada? Kita mah kagak ganggu ya. Katanya di sini banyak tahu. Kata siapa? Aku. Si kamera gua bergerak sendiri ya. Hi. Mana? Kameranya mana? Kak, Ruben. Hah? Aduh panas banget nih gua anyep nih. Aku enggak, udah ngeret-ngeret nih. Aku juga enggak mau kalau sendiri. Aku juga enggak mau jangan gua ngaji bilang gitu. Kakak, aku dulu kok itu manis. Karuben please deh, kasih laki-laki deh di sini. Bertiga deh laki-laki di belakang kita. Yana, Kang Yana, Kang Yana sama Kang siapa? Kang Iqbal sama Kang itu yang kecil yang rambutnya bule siapa? Aku belum kenalan sama Kang-kangnya. Itu dukun. Satu Kang Yana, satu Kang Iqbal, amat lagi yang bule rambutnya kecil. Ujang, Salim. Ada yang lewat, ngerasa gak kamu? Ada yang jalan, sekali lagi jalan nyamperin gua, lu. Gua keplak sama sapu lidi, lu. Oh, itu di... Hi. Kak, itu ada pala. Aku, ada pala. Gak mau. Ada pala, bener, gak mau bohong. Kak. Pulang. Jangan. Ini ada tim lain terkena ini. Karuben. Karuben, ada yang jalan tadi, krisik gitu. Iya, maksudnya kan itu udah banyak benda-benda. Iya. Udah ngantar pake bohong. Tega banget, dia mah laki-laki pada di TV. Sono di ruang kontrol. Masa kita cewek malah kita maku di sini? Yesus, ya. Buruan, udah anyep ini, takutnya si pingsan, Sally. Kamu bisa kan? Sally, siapa? Kak, jangan bercanda. Iya, sebab aku gak bercanda, Sari. Kak, aduh, udah pilek lagi. Udah swab belum, lu? Udah. Hah? Aduh, udah kan? Udah. Kak, ini kita nanya lagi gak? Bantuin dong tukang dukun. Aduh, suara. Enggak, shoot, diem. Kita jangan berani, kita makhluk sosial. Pokoknya, makhluk sosial. Kita makhluk paling... Makhluk sosial bener.
paling tinggi derajatnya di antara makhluk Allah. Ini kamu lagi halangan ya? Hah? Halangan? Lagi itu dapat? Aku tuh kayak takut hari ini mau dapat tapi aku belum cek lagi. Coba dilihat. Kok? Itu pala dia terasa. Tuhan Yesus Kristus. Pala dia terasa. Aduh, kan tadinya aku meninggal jadi syuting sumpah. Itu pala siapa kan dia terasa? Ada pala. Boneka. Ini aja. Ini sama. Ini samping aku. Kak. Karabin, Ruben, udah. Halo. Gimana Kak Aswar? Kak Aswar lagi. Kak Anwar. Gimana kan sih tadi bisa ketawa-ketawa ya? Jangan dilepas. Anak kecil. Ini pegang juga lah. Benar itu lari. Pegang. Pegang. Lari sendirian. Coba dihapus. Tuhan. Apa anak kecil kalau semakin takut. Kakak sebelah sini lah, aku takut. Lagi-lagi ya, sampai dulu. Kalau aku, Bu Bun, situ Bun. Jangan di inilah. Bawa pinggir. Sini. Wah, Ma, aku mau undang apa sih, Kak? Aku jadi takut. Kak, aduh. Udah, Sok. Pinggir. Aku jagain di sini sih ya. Wah, lanjutin, Wak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalangse, di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Jadi anter. Sintil monyong malak itu ngabung-abung kuring-kuring. Sabar Kang. Tahan Kang. Aku nanya dulu Kang. Halo, siapakah ini? Siapakah kamu? Kamu. Mirna lagi kah? Ini Mirna lagi atau bukan? Ini Mirna lagi kah? Sumpah ngerasa panas banget buat yang di rumah. Aku enggak tahu. Di sini panas banget ya, Des? Tadi belum dapat. Belum dapat emang. Jangan digebuk. Siapa kamu? Apakah kamu Mirna? Kenapa main di sini? Oh, kan anak kecil kan ngebang apa? Anak kecil, siapa nama kamu? Sini, gak apa-apa. Anwar, sini. Harus sini, gimana? Sini, gak apa-apa. Ih! Siapa nama kamu? Ngari. Siapa nama? Gak boleh. Oke, MOP Lovers, ini situasi yang ada di sana ini tidak kondusif nih ya. Roy, tapi sebenarnya apa sih yang membuat ini sampai bisa gak kondusif gitu? Aku mencium bau darah juga dari salah satu orang tersebut, Desi mungkin. Kedua, dari tadi dia udah mulai gak nyaman nih sama sosok perempuan ini. Lalu masuk ke sini dia. Udah, sini. Udah, mau keluar aja, keluar. Dah, kita kesini baik-baik. Kita kan kesini baik-baik. Udah gak kondusif ini. Kita, kamu dari mana? Kuntilanak merah di belakang, jangan, dia mau kemari. Allah Akbar. La ilaha illallah. Jadi, kalau kayak begitu, mereka minta darah? Sepertinya minta darah atau kembang atau sajen seperti itu. Tapi kan kita nggak boleh ngasih mereka hal-hal yang seperti itu. Nggak boleh gitu. Kenapa, Kak? Allahu Akbar. Siapa? Kamu siapa namanya? Nama? Kamu siapa namanya? Hei, Dede. Dede kecil. Ini benar anak kecil, Kak? Allahu Akbar. Nggak tahu itu anak merah. Anwar. Sayang, sini kamu, sini. Ini kata kuja, aku yang lindungin. Kamu siapa namanya? Halo? Ini boleh gak udah? Udah keluar. Alhamdulillah. Kayana? Iya. Suara apa itu tadi? Sumpah tadi dia makan lilin dong sama api. Kelimbat. Sini ada kuntilanak merah dong. Kok bisa lihat kok? Ada. Gue berapa minggu ya, gue gak ditutup batin. Siapa? Masa batin, jahil. Emang iya, Pak? Enggak. Enggak apa-apa. Kang, udah, Kang. Udah, Kang. Sini nih, taruh. Gue yang terakhir. Disini dulu. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, santai. Diam. Ilaha illallah. Diam. Siapa kamu? Siapa? Ya. Air. Ngomong. Ya.
Siapa kamu? Eh, kamu siapa? Aku pengen tahu. Kamu saya siapa? Mau tanya kamu siapa? Balikin aku ke sana, balik. Enggak. Balikin. Ada apa? Kamu di mana? Emang kamu di mana? Kamu siapa? Hei. Kamu siapa? Enggak boleh. Kamu siapa? Bismillah. Ini udah nggak mungkin nih. Semua balik lagi ke sini. Udah chaos banget. Udah chaos. Ntar satu masuk, satu hilang. Oke. Okay. Yuk balik semua ke sini, Jadi MOP Lovers ini sepertinya situasi yang ada di sana ini sangat tidak kondusif ya. Jadi saya meminta untuk tim kembali ya bersama kita. Oke, okay, Roy. Yeah. Jadi sekarang ini semuanya tuh asli ini merinding. Iya yeah, memang. Jadi mereka memang menunggu kedatangan kita, iya, ya. Betul. Tapi makin diundang, ya mereka makin sengaja. Bahkan betul, tadi ya. Pada saat mereka Anwar dan juga Desi ada di sini itu lampunya kedap-kedip sendiri tanpa mereka sadarin ya. Betul sekali. Eh sadar nggak sih patungnya kan tadi ada tiga ya? Oh iya. Ini sisa satu loh. Satu bener, pertama bener. Jatuh. Satu kan jatuh. Nah, satu lagi kita nggak ngeliat tuh. Iya. Oh, iya justru. Jadi sebenarnya di sini kan tadi ada lampu nih. Ada lampu kedap-kedip. Tapi lu enggak sadar di situ kayaknya enggak ngefek ya di situ. Enggak kelihatan. Cewek-cewek pada jatuh semua yang di situ, yang paling buntung. Makinnya. Nah, kapan bikin? Menekinnya. Tadinya harusnya kan ada dua ya, sekarang tiga. Tiga. Kapannya? Satu, dua, tiga di sana. Oke. Okay. Gimana war di sana war? Des. Panas ya, Mir? Panas banget, Mir. Yes. Siapa ya? Des. Panas banget, Pak, demi Allah. Ini salah-salah mulu bikin takut. Ada bunyi orang kayak pakai ituan. Kampret. Itu yang gini. Krek. Di mana? Gitu yang aku bilang sama kamu ada suara radio enggak? Kamu denger enggak? Aku gitu. Dengernya suara gitu malah. Bapak-bapak kencang banget. Ngebas. Jatuh itu patung. Tapi yang terlihat apa kan? Nah, nih Iqbal lagi mau coba netralisir nih. We. Lu kalau belum netralisir jangan pergi dulu. Tolongin. Pak yang kecil siapa sih namanya? Gue lupa tuh. Iya, kamu sayang. Pujang. Lawan, Wo. Ulu. Ini di mall dan main-main lu. Ini kan rame tahu di TV. Masa? Iya, ini gedungnya katanya banyak. Main, iya sih. Iya, Be. Sekarang di YouTube aja banyak banget, Kak. Gedung ke bawah, agak balik lagi. Aku lihat di TV. Netralisir karena memang dia meminta sesuatu. Apa ya, ini minta kayak minta sesaji atau sajen ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Di gang itu sendiri enggak apa-apa ditanya mak kira-kira ada sesuatu gede di belakang apa? Gede di belakang berbulu ya Allah gede dulu ya bisa lihat mai iya dia minta ayam hitam tapi kita jangan sampai tertipu ya biasanya dia kalau minta ayam hitam biasanya itu orang nyawa biasanya itu hanya kiasan. Enggak ada. Saya kesini cuma ingin mencari cerita tentang tempat ini. Enggak, kalian enggak boleh minta apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim.
Ujang bisa kesini gak Ujang? Ujang, Ujang. Jang. Ujang bisa kesini gak Jang? Tommy, Tommy. Monitor Tom. Iya, iya kok. Dengar kok. Ujang bisa kesini Ujang, buruan Jang. Buruan. Sana. Sini kamu. Saya mau tanya, siapa kamu? Siapa kamu? Saya kesini baik-baik. Saya kesini baik-baik. Hah? Gak ada. Kamu minta ayam. Kamu minta ayam hitam. Ayam hitam? Enggak. Saya tahu. Kamu mau mengelabui. Itu dia seharusnya dia kayak meminta bunga kan, jadi dia makan apapun yang ada di sebelah-sebelahnya, lilin atau sajian tuh. Lupakan. Tuh ya, minta tuh aduh tertahan. Dan kalau yang lebih parah nih ya, kalau ada wanita yang lagi berdarah, lagi halangan, dia pasti akan menjilat ada secara apa namanya, secara mata batin gitu ya, digituin kayak aku siap gitu. Dulu ya, aku takut lu tidur nih. Kamu sebagai apa kamu di sini? Saya yang megang semua di sini. Izin saya semua. Kamu yang nguasain di sini, bukan kamu. Hah? Terus apa tugasmu di sini? Apa tugasmu? Saya mau tanya. Ayo, apa tugasmu di sini? Minta laris sama saya. Enggak. Oh, berarti kamu penglaris dari tempat ini. Hah? Diam. Ya udah. Oke. Ini keluarin aja ya. Bismillah. Allah. Jangan. Yo, udah. Dari sini. Jang. Udah. Apaan? Lu makan lilin. Untung deh sih kamu buru-buru kemari deh. Kenapa kau emang? Kalau enggak kamu kayak disedot gitu. Hah? Pantes sekarang ya tadi ya pada virtual gitu. Maksudnya secara penciuman batin. Allah. Suaranya udah berhenti loh dari tadi. Ini padahal orangnya udah enggak ada di sana ya. Iya. Ini tapi di sini itu apa dia, komunikasi apa ya? Dia kayak pengen menyampaikan sesuatu gitu, Kak. Oh. Itu udah enggak ada orang loh padahal. Normal nih. Dicabut aja itunya, kliponnya. Udah normal nih.
Nih, udah normal. Udah. Ini sudah hasil ya. Kelingan oi. Baiklah. Oke, okay, tapi kalau Roy sendiri bisa dari sini kalau dia komunikasi? Bisa sih seharusnya. Enggak sumpah kan ke Roy? Enggak. Kalau Roy emang enggak, dia bisa komunikasi aja. Iya, iya, iya. Kalian jangan macam-macam di sini. Kalian harus pergi. Jangan ganggu kita. Jadi di sini katanya area yang tadi itu sama area yang beda lagi ntar itu beda-beda kerajaan. Kalau tadi itu misalnya yang A tempat A, nanti akan ada tempat B yang lebih haunted lagi. Dan mereka-mereka ini nyuruh kita untuk pergi dari sini sebenarnya. Kalau enggak dia ngancem ada seseorang yang dicelakai seperti itu. Ini kita sebenarnya memulai ini sih. Hah? Yang tadi ini? Yang tadi? Iya. Ntar kita pulang, kita akan mandi garam deh harusnya. Yuk, di mana? Garam kasar gitu Himalaya untuk bersihin aura negatif. Di mana? Itu beli di mana, Kak? Ada kok di supermarket dekat. Himalaya yang soh. Mandi aja bareng. Nah, mandi bareng. Di sini. Oke. Okay. Kang Iqbal, ya. Bisa ceritakan di sana itu keadaannya gimana tuh, Kang Iqbal? Tadi pas saya coba, saya balik lagi kan. Tadi kan mau bawa tim ke sini kan. Ya. Nah, itu tiba-tiba saya ada bisikan. Itu dia meminta sesuatu. Saya minta ayam hitam. Saya minta ayam hitam. Akhirnya saya balik lagi ke sana. Saya coba netralisir. Nah, si makhluk itu nggak terima, dia coba mau menyerang. Makanya saya tadi coba panggil Ujang untuk mediasi. Nah, dia ngacak-ngacak lilin sambil dimakan lilin tadi yang ada di situ. Dia tetap dia minta ayam hitam. Mungkin dulu kita nggak tahu ya, itu entah salah satu tenan di sini ataupun memang yang mengelola tempat ini menggunakan penglaris. Iya, menggunakan penglaris semuanya. Ya, ya kita kan nggak tahu war, kayaknya sih ya. Cuma kan kita kan nggak bisa main iyain aja ya, karena kan bagi mereka nih biasanya nih mereka menggunakan kata-kata kiasan. Ya dia minta ayam hitam, sebenarnya itu tumbal nyawa orang biasanya. Oh. Ya, ayam hitam atau ayam putih biasa tuh. Udah pasti orang. Iya. Tapi apakah itu yang tadi masuk apa sosok terkuat di bangunan ini? Kalau menurut saya belum. Masih ada lagi yang paling terkuat. Sebenarnya ada yang lebih kuat lagi. Tapi itu memang sosoknya tadi. Kalau menurut saya tinggi, teman ininya lidahnya tuh panjang. Ih, genderuwo itu. Enggak tahu itu jenis apa ya. Mungkin Kak Roy bisa tambahin. Iya. Jadi memang yang seperti yang aku lihat yang tadi itu masih belum ada apa-apanya nih. Kita masih ada satu ruangan lagi yang benar-benar gila. Gede banget, lebih gede dari yang tadi. Dan emang benar tadi ada sosok yang lidahnya panjang dan berbulu memang. Iya, memang iya sih. Iya. Gitu, mengintai kita sebenarnya. Aku takut nih kita pulang salah satunya. Jangan dong, kayak muntah-muntah. Ya, nanti kita habis setelah ini kita netral. Bersih-bersih ya karubennya. Oke. Meliar garam katanya. Iya. Kasar. Iya. Oke, okay, baik. Yang pasti setelah proses syuting ini, kami juga akan melakukan netralisir sehingga kami bisa kembali pulang ke rumah di tengah-tengah keluarga dengan baik-baik aja, dengan selamat maksudnya ya. Terima kasih untuk hari ini, Roy. Thank you banget. Desi, thank you banget. Hari ini sudah menemani. Dan kita akan kembali lagi minggu depan. Jangan lupa untuk kalian semua untuk membeli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World, yes. Ya. Dan saksikan bagaimana keseruan dan cerita-cerita dari dua negara yang sekarang ini sedang dijalani oleh teman-teman di Kakak Beradik Podcast The Lost World ya. Kita pamitan, jangan lupa nonton semua program-program dari MOP Channel dan jangan lupa download aplikasi MOP Lovers ya. Terima kasih buat semuanya. Bye. Bye.